makin pintar. Nah, jadi ini yang tadi udah diulas. Adalah aluminium ini ya. Sini ini yang bolong, di sini nih yang bolong. Itu yang bolong ini tadinya udah tipis sekali, ini udah dilas aluminium ini ya. Sini yang bolong udah ketutup aluminium ini. Tapi ini kurang rata ini permukaannya. Ini masih hitam. Ini cara meratakannya, ini diamplas di permukaan yang rata. Atau kalau ada kaca itu lebih bagus ya. Nah, sampai benar-benar rata. Nanti tinggal dipasang saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemarin udah saya pasang. Ini juga saya kasih lem itu. Enggak bisa videoin proses pemasangan karena dikejar waktu dan sore itu juga hujan deras banget. Udah saya kasih air radiatornya. Aman, nggak ada rembes, nggak ada bocor. Sudah sementara bisa teratasi sambil nyari copotan ya, untuk jangka beberapa tahun lah. Aman, kuat ya. Sekian, terima kasih telah menyaksikan proses pembetulan daripada ini inlet untuk air dari water pump. Ini di dalam sana itu water pump langsung. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.